Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat malam Mismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar gak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyeberangan bus di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Batu Mandi sedang melakukan loading. Tepat pukul 19.53 menit pelayaran dengan KMP Batu Mandi. Unit bus ALS Novin 33 tujuan Padang Sidempuan Medan, keberangkatan dari Bogor. ALS Novin 33 berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Damri Royal Class tujuan Lampung, keberangkatan dari Jakarta, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Damri Royal Class. Selanjutnya diikuti unit bus Limbersa tujuan Palembang, keberangkatan dari Bandung. Limbersa berlayar dengan KMP Batu Mandi tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata tujuan Lampung Singa Raja Putra. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya unit kedua Singa Raja Putra tujuan Lampung. Rombongan pariwisata berlayar dengan KMP Batu Mandi Singa Raja Putra. Selanjutnya unit ketiga Singa Raja Putra tujuan Lampung. Berlayar dengan KMP Batu Mandi Singa Raja Putra. Singa Raja Putra. Selanjutnya unit keempat Singa Raja Putra rombongan tujuan Lampung. Singa Raja Putra 6 unit rombongan tujuan Lampung berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya unit kelima Singa Raja Putra rombongan pariwisata tujuan Lampung. Singa Raja Putra unit kelima.
Singa Raja Putra, rombongan pariwisata tujuan Lampung. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Adi Prima tujuan Palembang. Trip kedua Adi Prima berlayar dengan KMP Batu Mandi tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah eksekutif bus tujuan Palembang, keberangkatan dari Cikarang, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip pertama Rosalia Indah eksekutif bus tujuan Palembang. Tepat pukul 21 lewat 6 menit bongkaran KMP Boarding Kosong. Kedatangan dari Sumbar unit NPM Berkansa 77 Badan Diri Jakarta Kapten Bapak Dil di balik kemudi. Ini ke-7 NPM kedatangan dari Sumbar Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata 4 Jawa. Selanjutnya diikuti unit ANS Sang Saka Kapten Badan. Trip 6 ANS kedatangan dari Subang. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata 2 NP Berkansa 70 ini Oga dengan sang kapten Bang Adi di balik kemudi. Trip 8 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ke-3 NPM Aurora Berkansa 47. Trip ke-9 kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya unit ke-2 ANS Mohdi Tomoki Tepuk dengan kapten Bang Wati. Selanjutnya diikuti unit bus Palala E04 Tayo Rebon dengan sang kapten Pak Acin Lenggang. Trip 2 Palala kedatangan dari Palala E04 Tayo Rebon. Diikuti unit bus pariwisata Astrok, rombongan pariwisata dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit bus Sylvia Tran, tujuan Jogja. Selanjutnya diikuti unit bus Ramayana tujuan Jogja, keberangkatan dari Jambi. Ramayana
yang ada gambar wayangnya. Tepat pukul 21 lewat 15 menit pelayaran dengan KMP Kotling 0 unit bus BSI Buni Sarindah Mandiri. Tujuan Palembang, keberangkatan dari Tasik, berlayar dengan KMP Kotling 0 BSI Buni Sarindah Mandiri. Selanjutnya diikuti unit bus Epastar Bojang Rangkonang. Tujuan Cekayu, keberangkatan dari Bandung. Epastar berlayar dengan KMP Kotling 0. Selanjutnya unit kedua BSI Buni Sarindah Mandiri. Tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Harum, tujuan Palembang, keberangkatan dari Bandung. Sari Harum Putra Perkasa berlayar dengan KMP Kotling 0. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus, tujuan Palembang, keberangkatan dari Bogor. Trip kedua Rosalia Indah, tujuan Palembang, berlayar dengan KMP Kotling 0. Selanjutnya diikuti unit bus Kita Rabu, tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung. Kita Rabu berlayar dengan KMP Kotling 0, tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit bus Gumarang Jaya Nopin 27 dengan sang kapten Pak Kale, rombongan pariwisata tujuan Lampung. Berlayar dengan KMP Kotling 0. Selanjutnya diikuti unit bus Adit 5 tujuan Lampung. Adi Prima tujuan Lampung Mesuji, berlayar dengan KMP Kotling 0. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Jaya Switras, tujuan Palembang, keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Kotling 0 Sinar Jaya. Selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Palembang, keberangkatan dari Jakarta, berlayar dengan KMP Kotling 0 Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Selanjutnya diikuti diikuti unit bus BKL Trans, Berdikari Kawan Lintas, tujuan Jambi,
BKL Trans Venom Rebon berlayar dengan KNP Portling 0 tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit bus Arya Prima rombongan pariwisata tujuan Palembang berlayar dengan KMP Portling 0 Arya Prima rombongan pariwisata. Ya bang, kecil bang Arya Prima.